Yes. Nah, di depan itu udah JLS, jadi kita masuk Pantai Tambak kalau lurus. Kalau kiri itu JLS ya, rekan-rekan. Saya ini belok kiri, guys. Aku belok kiri dulu. Ya, ini aku tak aktif nih. Pojok nih. Pencarian Pantai Pudak ya rekan-rekan, pas soalnya aku ya ndak apal jalan ya rekan-rekan. Pudak Beach ya. Lha kok timbangane nyasar ya, aku ya panggah pilih ndelok map ya rekan-rekan. Wah, sayang wis nyale ndak ono iki. No sinyal ngene iki. Bahaya ora iki? Untuk JLS ini sudah pernah tak review ya rekan-rekan sebenarnya. Dalane ya genai ombo. Terus ya sik mulus, mari ya sik anyar ya rekan-rekan. Ini tak delok di map, ini kan dari Tambak Rejo pintu masuk JLS sekarang ya. Perempatan JLS Tambak Rejo itu kan ke timur. Nah, ini tak delok di map iki 8,7 kilo atau 13 menit perjalanan santai ini rekan-rekan. Ya rekan-rekan ngebut melayu 120 misalnya paling yo mek 2 menit, tapi yo siap-siap ae. Nah, pemandangannya JLS sing ngene iki rekan-rekan. Masih sepi, sepi dari apa jenenge kayak bakul-bakulan iku lho rekan-rekan. Warung-warung ya kan, lek sing JLS Pantai Gemah itu kan apa ya, wis koyo full banget lho rekan-rekan. Rame ya kan. Nah, lek daerah ini ki ya saya asri rekan-rekan. Jarang ditemui koyo ngono-ngono kuwi. Lokasine ki panas sih rekan-rekan. Koyo enggak ono wite blas ya soalnya. Ini bianter. Cocok untuk motoran sore hari atau pagi ya, lek siang panas. Jadi rekan-rekan lek pengen dek Pantai Serang, iku lewat kene kena ya rekan-rekan, jalur paling mudah malahan. Lek rekan-rekan nekat lewat jalur Pantai Serang, Pantai Serang ini ngendi ya? Lah lihat Ngadipuro, apa ngendi? Lah kuwi dalane angel rekan-rekan. Soalnya aku wis tau lewat mungkin 3 tahun yang lalu apa 2 tahun ya. Lah kuwi dalane wis angel banget rekan-rekan. Lebih baik kalian ojo lewat kono lah. Panggah penak lewat kene wis to, manutu aku penak-penak. Soalnya lewat kene engko sampean iso borong beberapa pantai rekan-rekan. Misale Pantai Tambak. Terus yang kedua pantai apa jenenge? Gondomayet. Terus kuwi mang Pantai Pudak. Terus pantai apa neh? Akeh sih an. Pantai Pangi kono dhuwur. Dure Tambak Pantai Pangi yo enek. Jadi sampean iso borong pantai lah. Lek dhisik jaman dhisik kan lek kaya istilahnya apa? Borong pantai kuwi kan identik di Malang ya, balik kambang ke timur lah. Sekarang di Blitar bisa enak rekan-rekan. Kalau di Tulungagung bisa enak pantai sini, pantai sini, pantai Delodo, pantai Pacar, Dung Tumpang kan wis sak jalur kuwi wis sampean sehari iso nyang pantai papat kan ya. Iki lek rono nyandi mbuh ya, apa pantai apa ke jenenge pantai Gondomayet. Aku kurang apal soal lek liwat JLS sih. Tapi kono mung koyo enek perumahan-perumahan akeh ngono ya. Koyo mungkin enek desane dhewe ngono. Ndak kaya sepur kelincir kan. Cocok untuk liburan lek kayak jarak dekat ngene iki lho. Kayak main Kademangan, main ngono bareng kan apa jenenge? Numpak sepur kelinci kan yo penak kan ya, yo aduh nemen. Engko trip budal esuk, engko mulai sore. Ya lek mek bayar 10.000 apa 15.000 kan yo wis penak banget rekan-rekan.
timbangane apa? Timbangane numpak bus, bus mini. Yo, aku aslinya saya iki lho kan nemoni kaya apa ya kaya sepur ngono kuwi lho, sepur kelinci ngono kuwi ndek JLS. Aku nemoni iki rekan-rekan. Yo, lek biasa kan kaya nggih kaya cetek-cetekan kaya pengajian, ponek apa taman, pengendingan lagi nyampe antai rekan-rekan apa nglewati jalan ekstrim Komang lho. Wah, yo termasuk kendel iki supire ya ni. Bahaya tenan lho soalnya kuyan. Keamanannya kurang rekan-rekan. Terus kan kaya muatannya barang kan kaya over ya rekan-rekan. Umumnya lho kaya ngono kuy kan kelasnya kaya elep lah. Lah elep paling muatannya piro lah. Selawe paling ukeh lah ya. Tapi bisa dimuati wong piro gimana rekan-rekan. Sepatang puluh ya enek. Barisannya tok pokoknya barisnya 10. Baris 10 lho nyampingnya papat po 5 ya seket weh. Dan bahaya tenan nyatune. Rawan masuk angin yo. Tapi ya jenenge wong seneng lho rekan-rekan. Wong seneng ki mari yo rene ukure. Gak kena dukur karo duit. Seatur iki 8 menit. 5 kilo ngkas lah. Yo, alhamdulillah enak jalan-jalan ngene iki malah penak. Yang ngendi-ngendi no malah gelis ya rekan-rekan. Keju barang yang sikil ini. Oke rekan-rekan kembali mengingatkan ya, JLS Tambak Rejo Serang di tahun 2024 ya. Aduh. Meskipun gak seindah JLS Pantai Sine, tapi ya cocok lah. Guys, rekan-rekan yang senengane apa ya ruyur kan. Jam piro sih iki? Jam 11 mung 10.30 jam setengah ya wisan yo. Dari perbatasan Kediri Blitar. Kediri Selatan itu 1 jam setengah ya sampai sini. Untuk perjalanan nyantai 60 km. Pantai Jebring. Kuwi enak pampane wi rekan-rekan. Memang kalau setelah jalan dibuka itu apa namanya ya? Bisa membuka apa wisata baru. Kalau di area wisata ya, kalau di area perumahan atau area desa ketika dibuka jalan baru itu juga membuka apa kehidupan baru ngono lho rekan-rekan. Asale sing mburitan malah enek omahe, malah kena nggih apa usaha apa ngono kan rekan-rekan. Jadi pentingnya kesadaran masyarakat bahwasanya patungan bahwa mengurangi lahan tanah itu tinggi jalan ngono rekan-rekan. Jadi biar lebih bermanfaat intinya ngono. Mengingat bahwasanya infrastruktur itu sangatlah penting untuk kelangsungan hidup. Tapi kadang ya enek wong sing peh apa kayak di
dijalui lemah saiki ngono nggih jalan raya ngono lho Pak jan wis kaya arep perang. Padahal kuwi kan wis termasuk apa? Sedekah yang tiada putusnya ya kan. Sedekah jariah. Nah, untuk kehidupan banyak orang loh. Kehidupan bersama ya kan. Ngono sih enggak oleh. Aduh, jan wong-wong guys tenan ya. Ya sabar. Iki tepi jalan iki suatu saat nanti guys kena iki jalan raya. Entah tahun berapa kan jalan raya kan engge usaha apa ngono. Suatu saat nanti, mbuh tahun piro kan ya. Lek apa sini penduduk wis makin banyak. Ya mau enggak mau kan harus tinggal kayak di lahan-lahan seperti ini toh lek emang wis apa namanya wis mentok kan. Di pinggiran kota wis enggak enek apa jenenge lahan ya mau enggak mau kan. Harus menciptakan apa namanya desa baru. Aduh. Enek kan. Iki dalane munggah iki paling. Oh kayak sing arepe paling pantai. Oh iya nak warungnya iki. Warung JLS Pudak. Ya di depan itu enak pelampan. Pantai Pudak ya rekan-rekan. Iya ya bos. Aduh, dalane wis ya serah apa-apa lah, rata ekstrim titik. Oke. Jalannya yo setapak. Nanti yo sik anyar lho rekan-rekan. Jatuh di cocoran tak seindah. Tak seindah opo lah. Jenenge ceblok ya mesti enggak pernah indah. Oh iya, kayak pantai ini rekan-rekan kita. Tak ya mending ya. Bah tapi lek numpak mobil ngeri kira tuan iki. Dadalan ini ngene rekan-rekan. Setapak. Tinggalnya awangnya meh kolek. Ya sampai loket masuk Pantai Pudak. Wah panas. Iya. Tiga orang. Berapa? Dua motor? 10, motornya 2 10.000, 40.000. Gak boleh kurang itu pak?
Boleh lho, Mbak. Orang lokal ya, Mbak? Lebih banyak lagi bisa kurang. Waduh, lagi. Berapa, Mbak? 13 aja enggak boleh. Belum boleh. Orang lokal kurang masih, Mas. Belum boleh, Mas. Wong Said, wong dhewe Mas iki. Oleh, oleh. Piye, Mbak? Orang lokal kurang iki. Coba. Oh, enggak boleh kurang. Enggak boleh nego. Kalian iki toh? Heeh. Wong ndi, Mas? Alah, bitar ki. Cedek Kademangan. Ya Allah, Mas. Duh. Lah iya Kademangan seharusnya gratis biasa ya. Belum toh. Belum piro iki? Jauh 40. Wis. Oke, terima kasih, Mas. Oke. Okay. Kabelnya kurang, Mbak. Kabelnya kurang. Loh. Kademangan gini kok. Wong iki, wong lokal iki nek kok. Mangan. Aduh. Cek. Au. Kabeh iki kok. Wah, atuh men ya ini. Ganti warga mas. Apa tu? Ganti mas, mas. Kene? Mereka sakit, mending sakit. Mereka? Kono tak? Bisa. Sana bisa. Di sini bisa mas. Mana jauh kono ya? Saya oke oke. Malu masih awam mas. Kok lain ngendi akhirnya? Kok lain ngendi?